Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan di video ini kita akan meneruskan game Resident Evil keempat, yang dimana di episode sebelumnya guys, kita sudah berhasil masuk ke sebuah pulau penelitian ya. Kenapa gua tahu? Karena dulu gua pernah main. Dan di sini tempat yang gua gak suka guys, karena di sini menurut gua banyak jump scare yang membuat gua terkaget-kaget, terheran-heran. Dan di sini ada sebuah bio weapon atau zombie yang gua gak suka guys, yaitu regenerator atau manusia karet gua dulu bilang ya. Jadi ayo langsung aja kita terusin. Sebentar, gua lupa lagi harus kemana. Coba gua liat map dulu ya. Nah, kan gua di sini. Yang merah-merah itu destination. Berarti kita ke tangga ya. Nah, ayo kita kesini guys. Aduh, tapi darah gua segitu lagi. Pakai nggak ya? Buat jaga-jaga. Pakai nggak ya? Pakai dah. Gak apa-apa guys, kita korbanin aja. Satu green herb untuk keselamatan kita kedepannya. Oke. Okay. Santai aja guys. Gua ngerebat jam sekali lagi soalnya. Hah? Ini apa nih? Oh, kita bisa turun ke bawah lewat sini. Oke. Terus di sini, sebentar guys, sebentar. Oke, lanjut. Terus di sini. Oke, di belakang. Dibuka nggak? Bisa dibuka. Ah, guys, tuh. Kalian ngeliat hawa-hawa dingin nggak? Asap-asap dingin. Itu guys, tanda-tanda kalau kita bakal sebentar lagi ketemu regenerator. Coba gua cek map lagi. Kita arahnya ke, kalau gua lurus ke situ. Yaudah guys, kita kesini dulu ya. Ini gua jalan aja nih ya, nggak lari soalnya gua ngeri di jump scare. Gua malas banget jump scare soalnya. Oke, yuk. Jangan langsung ketemu please. Oke, kosong. Ada tak isinya, nggak usah lah. Magnum ammo itu. Oke, di kanan ada apa? Pintu merah guys. Pintu merah. Coba kita masuk ya. Bisa masuk gak? Aduh, kaget gua dong. Backsoundnya, gua kaget sama backsoundnya. Oke. Ini di, aduh. Jadi bolak-balik terus nih. Oke, ayo guys. Kita maju ke depan. Aduh, gua kaget lagi. Masa pintu kebuka doang gua kaget. Kenapa ya? Guys, lihat. Ini tanda itu logo apa ya? Gua lupa lagi. Oke. Okay. Itu tuh. Kalian lihat? Itu dia, guys. Bio weapon regenerator. Oke. Okay. Tuh, guys. Nah, itu dia, guys. Gua nggak tahu yang itu bakal hidup atau enggak ya. Bisa gua pecahin enggak nyedalnya? Anti peluru, guys. Oke, pecah. Oke, berharap dia nggak bangun ya. Please. Ada lagi, guys, tuh. Kayaknya percobaan juga deh. Ini kan plaga nih ya, parasit. Terus ini kayak manusia mungkin. Lagi diuji coba. Mungkin aja. Oke, gua harus masuk mana nih? Ke sini atau ke sini dulu? Ke sini dulu kali ya. Coba. Oh, dikunci guys. Coba kita kesini dulu. Dikunci juga guys. Ini kah? Waduh, teka-teki dong. Blue. Terus blue lagi. Bukan. Ayo yang benar. Blue, terus green ya. Green. Nah, terus yellow. Merah. Ayo, dikit lagi. Nah, oke, okay, sip. Udah kebuka, guys. Oke. Okay. Yang mana aja yang kebuka? Ini kebuka nggak? Nggak bisa, guys. Jadi yang ini dulu. Oke. Okay. Tuh, guys, kalian bisa lihat. Itu kayak percobaan gitu loh. Ini apa? Luis Memo. Ah. El Gigante. These creatures are called tuh guys, regenerator. Taruh bentar gua baca dulu. Have a superior metabolism. Oke, dia punya metabolisme yang luar biasa. Oke. Dia bisa incredible speed. Wow. Ini guys yang gua enggak suka dari dia tuh ini. Kaget gua ada apaan. Pintu lagi dong kebuka, ketutup maksudnya. Oke, ini apa? Enggak usah. Tuh guys. Ya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini kayak percobaan gitu guys tuh. Tapi kok beku ya? What the...
Oke. Ini kenapa gue bicara bisik-bisik atau pelan, karena gue menghindari jump scare, guys. Oke, kita dapat freezer card key. Oke, ada yang berubah nggak? Dia tetap. Ah, kaget gue. Wah, gue curiga, guys. Bener aja dia dong. Oh, gue nggak tahu lagi. Ini kalau nggak pakai apa peluru rifle. Wah, dia kebal dong. Oke, guys. Udah. Badan udah meledak. Nah, cara dapetin scope yang tahu kelemahan dia tuh di mana ya, guys ya? Oke, yang di sini bangun ya ternyata. Oke, apa nih? Emerald. Terima kasih. Udah ya. Terus sekarang kita balik lagi berarti. Aduh. Buka sendiri dong. Ya, balik lagi, guys. Kemana ya? Lurus. Nah, oke. Nah, guys, kalian bisa dengar suaranya. Dia ada di sebelah kiri, guys. Di sini. Oke, guys. Pelan-pelan. Dan halo. Oh, nggak ada, guys. Nggak ada. Santai. Ah, ini dia, guys. Langsung. Oke. Udah. Itu dia, guys. Malasnya main di sini tuh di gitu. Kagetnya suka nggak terduga gitu loh. Oke, dia di mana? Suara di kiri ya. Doi ada di dalam sini nih. Halo, Regen. Ada di kanan sih, di balik pintu. Jangan ngagetin gua, please. Kayaknya bukan di situ deh. Sebentar, guys. Di sini ada koper. Ah, kayak dia udah ngeliat gua ya. Itu dia. Ayo, sini lu. Gua tembak dari jauh aja lah. Tuh, guys. Dia kuat banget, sumpah. Kalau nggak pakai sisa gua, kuat banget itu dia. Soalnya bisa regen terus. Ah, oke lah. Sip. Lumayan dapat gold. Ini apa isinya? Peluru rifle, ambil aja. Kalau gua lurus. Entar dulu. Sebentar, guys. Gua masuk ke ruangan yang dingin ini dulu. Pengen tahu dalamnya ada apa. Nah, kan. Kita pakai. Bisa? Oke, buka. Aduh, guys. Aduh. Wih, banyak banget dong. Tuh. Percobaan. Mukanya serem sekali. Ada lagi? Gue curiga yang ini hidup nih. Gue curiga yang ini bakal jatuh nih. Oke. Gue harus ngapain di sini? Sebentar. Sini ada ruangan. Ah, bentar, guys. Bentar. Di sini juga ada kan ya? Ya, betul. Ini key writer. Talu. Sebentar. Nih. Turn it off. Oke, udah bisa dibuka berarti ya. Guys, banyak sekali mayat atau percobaan di sini. Coba ini apa? Masukin bisa nggak? Oke, dapat warna kuning. Santai. Dan yuk kita putar. Ini apa ya? Ah, ini nih. Infrared scope. Pasti jatuh. Ayo, tuh kan jatuh, guys. Bener aja yang itu dong. Nah, waktu kita pakai sniper kita ya. Bentar. Ini gua combine ke sniper mana? Sniper sini. Dan sekarang gua pakai. Nah, ini, guys ya, cara mengetahui jantungnya dia itu ada di mana tuh pakai ini. Mana dia? Tuh. Oke. Tuh, guys, kelihatan kan? Yang hangat-hangat ini loh, nih, yang warna merah-merah ini itu dia jantungnya dia, guys. Oke, masuk lu sini. Ah, satu. Ada 3 jantung dia. Atau parasit ya? 2 3. Aduh, gak kena. 3. Nah, udah. Kalau semua parasitnya atau pelaganya belum mati dong. Dia belum mati. Aduh. Gua digigit. Sakit banget dong. Oke. Ayo, cepetan. Udah. Meledak. Oke,
guys. Intens sekali melawan dia ya. Atau guanya aja yang terlalu panik. Udahlah, pakai sisa gua aja ya. Ntar gua kuning lagi kan. Pakai ini dah. Terpaksa guys, darah gua tinggal 2. Ya udahlah. Udah. Oke. Okay. Ambil. Yuk, keluar. Udah enggak ada suara guys. Aman. Dan sekarang coba kita ke sini. Di sini masukin yang mana nih? Yang merah? Oh, yang kuning. Oke. Okay. Bisa kebuka? Bisa, guys. Nah. Gua mendengar suara zombie atau musuh. Ini tujuan gua bukan ya? Coba gua cek dulu di map. Lurus. Ya guys, ini tujuan kita ya. Nah, di sini kita nggak bakal ketemu regenerator guys. Jadi tenang aja, tenang. Karena suaranya udah beda. Wow, nggak ada orang. Oke, okay, dapat granat. Lumayan, di sini ada isinya nggak? Nggak ada. Terus kita harus. Oh ini dah, ada di bawah. Sebentar, gue bisa eksperimen. Ayo. Ya kok gak bisa sih? Kemana dia guys? Oh kesini nih. Pasti dia buka pintu kan, betul? Tidak kena bung. Oke dia jatuhin apa? Gak usah. Tadi gak bisa dibuka itu, kenapa ya? Ada yang harus gue lakukan kan di sini? Oke. It's a wisdom. Oke. Okay. Ini bisa ditembak? Gak bisa guys. Gak usah. Oke, okay, green herb. Mayan. Emerald. Udah. Terus kita kesini aja. Oke, okay, naik ke atas. Naik lagi ke atas. Ada orang di sini? Gak ada guys. Nah, ini apa nih? Switch. Itu buat gua gak tahu ya. Terus yellow herb. Ntar di combine dulu biar gak mubazir tempat. Udah banyak banget item gue dong. Granat gue guys, kebanyakan granat gue. Nah akan dapat lagi. Gue pakai aja kali ya. Flash grenade gue banyak banget soalnya. Coba guys ya. Nah ayo. Nah itu suara Ashley. Oke okay. Ashley, dimana kamu? Di mana doi guys? Di sini ada isinya. Gak usah handgun ammo ternyata ya. Santai. Itu dia. Oke. Halo, waduh langsung barbar banget dia. Tendang. Ayo, sini samperin gua lagi. Ayo, lama kalian ya. Kita main combat ini aja guys. Melee attack. Lagi sisa 5, habisin aja. Sisain 2. Lagi. Tendang lagi. Kita karatein semua guys. Satu lagi. Oke. Okay. Dah. Oke, okay, kan sisa 2. Sekarang waktunya gue pakai granat api. Ada 7. Oke. Okay. Udah mati? Belum guys, satu lagi. Udah beres? Belum guys. Lagi. Udah beres? Oke udah. Udah ya. Udah. Dua-duanya sudah beres guys. Sip. Pakai cica gue lagi. Ada 2 jalan nih. Coba kita ke Ashley dulu. Lock. Oke berarti kita kesini dulu guys. Nyari apa kita di sini? Sepertinya di depan ada orang. Mbak. Wow, untung aja langsung nengok gua. Oke, udah. Belum. Aduh, kebacok. Dah, guys. Dah. Ada lagi? Hey. Hampir aja. Banyak banget di sini ininya, apa namanya? Musuhnya.
Oke, ini ada gambar-gambar Rongsen. X-ray ya, X-ray atau Rongsen ya. Oke, di bawah. Ngapain lo? Oke, nanti aja kita ngeceknya atau ngeliat lebih detail lah. Sekarang fokus dulu, guys. Di belakang ada sesuatu. Apa tuh? Oh, nggak usah, nggak usah. Oke, nggak ada apa-apa. Kita kesini ya. Halo. Oke. Ini kemana lagi? Ada dua pintu nih. Ah, ini dulu dah. Oh, tempat safe. Lumayan, lumayan. Ada yang bisa gue combine nggak? Aduh, nggak ada lagi. Yaudah, gue save dulu, guys. Oke, sudah selesai save. Dan ayo, lanjut. Kita ke pintu yang ini berarti ya. Oke, sepi lagi. Ini apa lagi nih? Control room. Ada yang bisa dibuka nggak? Sebentar, guys. Gue kepo. Lab instrument. Coba kesini. Oke, apa nih CCTV? Kayaknya dibawa kunci ya. Dan itu kayaknya mengarah ke sini deh. Tuh kan betul, ada di kanan gua dong ternyata. Modar lo. Udah. Sip. Sudah beres satu. Oke, kita samperin. Nah, storage room card key, lumayan. Dapat item lagi, guys. Gede banget nih tempat ya. Coba. Ini ada koper, isinya apa? Peluru, rifle. Ambil aja lah. Ini bisa ditembak gak sih? Waduh. Maaf, guys, kesalahan gua. Gua cuma eksperimen tadi, tapi gua yang kena timpanya sendiri. Ya udahlah. Green herb gua. Yuk, kita cek. Ini bisa ditembak gak? Oh, bisa. Green red herb. Ah, harus tadi gua enggak makan dulu ya green herb-nya. Apalah, ini bisa dikombine kan di sini. Sip. Dah, jangan dipakai dulu. Ah, ada lagi kan. Lumayan. Ada lagi? Ini apa? Oke, peluru rifle enggak usah. Ini shotgun enggak usah. Dah. Yuk. Apa nih? Gua nggak tahu itu apa. Ini kemana? Sebentar. Kemana lagi nih? Kalau gua lurus, gua balik lagi ya. Kalau kanan ada merchant. Coba kita kesini dulu. Coba guys, kita coba dulu. Waduh. Ada dua jalan nih kayaknya. Halo merchant. Sip. Banyak item. Yellow herb. Ini kita combine. Dah, ini kayaknya kita belum kesini deh. Gue selamatin Ashley dulu dah. Aduh, sebentar guys. Ini gue skip aja atau biarin ya? Masih jauh gak sih? Harusnya enggak ya. Ya udahlah. Enggak, gue skip dah. Kemana jalannya? Sini. Sini, terus lurus. Dah. Terus kemana ya? Oh, sini. Kita cek ada masih ada musuh di sini. Di atas pasti akan betul. Tidak kena, Bung. Dah, guys, beres. Belum. Masih ada. Udah. Udah, guys, udah tenang. Sip. Kita kembali ke Ashley. Sini. Ya. Ini dia, Ashley. Bisa kebuka. Udah. Bukan di combine, di use. Salah mencet. Sip. Ashley. Ini dia. Kasian banget, guys. You okay? Come on. Let's get out of here. Oke, end of chapter ya. Jadi chapter selanjutnya adalah 5 strip 2 yang ada spoilernya kalau kita bakal naik truk. Oke, gua save dulu. Oke, guys, gua udah selesai nge-save dan coba kita lihat ya.
Dapat surat. Oh, gue tahu nih dari siapa nih. Ini dari Ada Wong. Nah, kan ada kecupan gitu, guys. Oke. Isinya apa ini? Paper airplane. Perhaps you have it figured out already, but you might be able to get out of here by using the waste disposal van. Maksudnya apa? Gua enggak begitu paham. Oke, buka. Kita lanjutkan sebentar lagi, guys. Halo. Ada lagi? Ayo, sini lo. Sini lo semua. Udah. Di sini enggak ada apa-apa ya. Gua takut kelewatan sesuatu. Kayaknya enggak deh. Jadi yuk. Kita terusin ke sini, kemana nih? Ah. Apaan tuh? Oh, ditutup. Aduh. Waduh, bahaya. Pakai ini. Pakai. Udah, oke. Okay. Ayo. Hampir aja. Oke. Okay. Udah. Langsung dipanah dong gua. Oke. Okay. Yuk, ini kita buka lagi. Sip, ada lagi, guys. Dah. Udah belum? Oh, di belakang dong. Tuh aja. Gue kira dari samping sini. Tujuan kita kemana ya, guys? Pas sudah dapat asli itu, oh, balik lagi. Oke. Okay. Sini kita. Oh, gua tahu. Nah. Looks like this is it. It stinks. Sure does. No way, Leon. Oke, itu scene sedikit menghibur ya. Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You. What is this? Wah, regenerator. Oke, cabut. Gue curiga, guys, sama dia. Gue curiga nih, sumpah, sama dia. Pasti abis ini bangun dia, pasti. Pasti banget, guys. Hah? Oh, ini ada tuas. Oke, buka. Tuh kan, guys, bangun. Langsung aja kita bunuh di sini, guys. Tanpa ampun. Ah, mati lu. Oke, hati-hati, meledak. Dah. Udah ya, udah. Oke, ini ada tong. Peluru rifle, nggak usah. Kita ada banyak, soalnya. Ah, sini nih. Asli, hide. Biar nggak ngelibetin gua lo ya. Nah, di sini gua beresin dulu. Nggak bisa didorong dong. Terus ngapain gua? Ini? Ketutup. Nah, terus gua ngapain, guys? Sebentar. Bisa dorong? Nggak bisa. Oh, barang-barang asli dorongnya. Iya. Oke. Dorong harus berdua, guys. Nah, ini. Ini kita tutup aja biar gak ada yang ganggu dari belakang ya. Ayo dorong bareng-bareng. Nah, tuh kan baru bisa. Gak kuat, guys, si Leon kalau sendiri. Ayo dorong terus. Sip. Yuk, kita nyebrang. Di sini ada regenerator lagi, guys, tau gua. Nih ya. Tada. Halo. Ayo. Hancurin semua pelaganya. Oke, dah. Res, green hub lumayan bisa dikombain. Nggak bisa, guys. Sini ada tong, nggak usah. Dah, yuk. Ini dorong lagi ya. Ayo Asli, bantu. Oke, aman nih dorongnya. Dah, yuk jalan. Belakang ada apa-apa ya? Berarti kita kesini. Sip. Gua. Beres. Ada lagi? Mana? Ayo sini. Darah? Ah, bukan, guys. Nah, pas banget. Green herb. Kita combine lagi. Nah. Oke, ayo buka. Naik ke atas ada apa nih? Apa ini ya? Teka-teki, guys, ini, guys. Nah, kita disuruh ngancerin itu. Oke.
Oke. Okay. Sebelum itu ada orang banyak banget di sini. Ampun, kaget dong gua. Langsung aja kita lempar grenade, guys. Oke, okay, langsung aja ya. Satu. Buru mati, guys, gua. Salah. Harus cepat lari itu. Sip, gua udah sampai sini lagi dan oke, okay, langsung kita cabut, guys. Langsung cabut, biarin si Ashley di luar buat pancingan, guys. Ayo sini lo. Lempar. Keluar. Oke. Okay. Ini kita flash aja. Cepetan. Dah, langsung Chicago. Mana Chicago? Oke, okay, ini dia taktiknya. Ayo. Modar lo. Udah. Belum. Masih ada. Udah satu, udah. Ada lagi. Oke, okay, di belakang gua. Oke, okay, ada lagi turun. Udah. Dah. Gak usah. Dalam ada red trap nih. Masih ada, guys, ternyata. Oh, main dulu deh. Sini. Sip. Ada di mana dia? Oke, okay, di situ ya. Ayo. Di belakang gua. Tenang aja, guys. Ashley yang gak bakal berhasil diculik sama mereka karena mereka gak akan kuat ngangkat Ashley pakai kostum itu, oke? Okay? Gak usah. Mana lagi sih? Sumpah gua gak tenang banget. Apa langsung aja ya kita operasin? Coba. Operate. There. Belum, guys. Sekali lagi. Udah ada zombie di samping gua. Tenang aja, Ashley, lu gak bakal berhasil diculik sama mereka. Tenang aja. Ayo. Udah. Masih ada. Udah. Ayo, sekali lagi. Kok gak bisa? Oh, lagi proses, guys. Ngapain lu? Mati. Dah. Ada lagi dong. Ayo. Dah. Udah. Lagi, operat. Sip. Hancur. Oke, guys, hancur juga. Salam chat. Mana dia? Dah, yuk Ashley. Ciao. Sip. Oke, di mana nih? Tempat safe dong. Ntar gue cek map dulu ada tempat safe gak di sini. Oh ada, lurus. Di depan ada tempat safe, tapi kita kesini dulu coba. Di sini ada sesuatu. Gue mendengar suara-suara regenerator. Mana doi? Sini gak ada apa-apa ya. Gue mendengarkan suara-suara regenerator, guys. Dimanakah dia? Oh, dibalik ini, gue tahu. Dibalik ini nih. Mbak, halo. Udah. Ada lagi, guys. Waduh, masih hidup. Gue lupa kalau dia nggak langsung mati, kalau belum meledak, guys. Udah meledak. Oke, sip. Tutup. Kok nggak tutup? Kebuka ya. Dah. Ada lagi, guys. Ayo. Dah, modar dia. Sip. Di sini ada tempat save dan gua akan save dan kita akan akhirin episode, guys. Ada yang jatuh ya? Enggak ada. Parno, guys, parno. Mana tempat save? Ya? Kata di sini ada tempat save. Green herb. Aduh, pakai dah. Kita taruh di combine di sini dan kita pakai ini. Nah, yuk. Di sini ada sesuatu yang bisa dibuka. Oke, macet. Di mana tempat save ya? Oh, masih di depan. Dikit lagi. Bentar lagi, guys. Sebentar lagi. Yuk. Oke, ini dia. Ini stuck ya. Dah, Ashley. Cepat. Oke, thank you. Yellow herb. Dan tempat save harusnya ada di sini. Bukan. Di sini. Di mana sih? Ayolah. Oh, di belakang kita, guys. Di belakang kita. Di sini. Halo, Mersen. Red herb lumayan. Yuk, kita combine. Oke. Gua save dulu, guys.
Okay guys, gue udah selesai nge-save dan seperti yang kalian lihat di episode ini ya, kalau kita sudah bertemu dengan zombie atau bioweapon regenerator, yang pertama itu yang tipe biasa dan yang kedua itu yang ada badannya di badannya itu duri-duri guys. Dan dia itu sangat susah dilawan dan ngeselin ya. Untungnya di video ini nggak terlalu banyak jump scare gitu. Tapi ya udahlah, kita akan teruskan guys di next episode. Oke, okay? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir dan kita akan bertemu lagi di next perjalanan Leon. Oke, okay? Terima kasih, dadah.